Paduka Ayanda Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riyaduddin Al-Mu'azzam Shah mangkat pada jam 8.50 pagi tadi di Institut Jantung Negara IGN Kuala Lumpur. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail dalam satu kenyataan memohon agar rakyat jelata mendoakan roh almarhum dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ditempatkan bersama-sama para syuhada. Paduka Ayanda Sultan Ahmad Shah, 89 tahun, adalah Sultan Pahang kelima dan ayahanda kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah. Baginda menyerahkan tahta kepada Al-Sultan Abdullah pada 12 Januari lalu. Almarhum Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah diputerakan pada 24 Oktober 1930 di Istana Mangga Tunggal, Pekan dan merupakan anaknya ketika Almarhum Sultan Abu Bakar Riyaduddin Al-Mu'azzam Shah dengan almarhum Tengku Ampuan Besar Pahang, Raja Fatimah Sultan Iskandar Shah. Almarhum dimasyhurkan sebagai Sultan Pahang pada 7 Mei 1974, dua hari selepas kemangkatan Ayanda Baginda, selain pernah beberapa kali dilantik sebagai pemangku Raja Pahang pada tahun 1956, 1959 dan 1965 kerana Sultan berada di luar negara. Dan untuk perkembangan di Institut Jantung Negara, wartawan kami Farhana Azwan Ismail bersedia di sana. Silakan Farhana. Baik, terima kasih Mirza. Saya kini berada di Institut Jantung Negara IJN di mana kenderaan yang membawa jenazah almarhum Sultan Pahang kelima Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah meninggalkan Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur pada pukul 11 pagi tadi menuju ke Istana Negara. Almarhum baginda yang mangkat di Institut Jantung Negara ini membuskan nafas terakhir pada pukul 8.50 pagi tadi pada usia 89 tahun. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dalam satu kenyataan rasminya memohon rakyat mendoakan roh almarhum baginda ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Terdahulu almarhum diputerakan pada 24 Oktober 1930 di Istana Mangga Tunggal, Bandar Diraja Pekan dan pada 1944 ketika berusia 14 tahun almarhum dilantik menjadi Tengku Mahkota Pahang dan pada 7 Mei 1974 almarhum dilantik sebagai Sultan Pahang kelima selepas kemangkatan ayahanda baginda Sultan Abu Bakar. Dan istiadat pertabalan almarhum baginda diadakan setahun kemudian pada 8 Mei 1975. Almarhum baginda juga ditabal sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-7 pada 26 April 1979 selepas kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan Tuanku Yahya Petra pada 29 Mei 1979. Dan almarhum baginda turun tahta selepas anaknya baginda pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Abdullah dimasyurkan sebagai Sultan Pahang ke-6. Jadi sekian dulu perkembangan dari Institut Jantung Negara. Kembali bersama Mirza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Farhana. Yang itu sekian berita. Assalamualaikum dan salam hormat.